Sobat SMC, balik lagi nih aku Jihan. Kali ini aku mau review rumah yang harganya itu terjangkau banget, desainnya minimalis modern banget, bisa seperti yang Sobat SMC lihat. Nah, kali ini itu aku berada di perumahan Serang Baru Bekasi. Nah, unitnya itu harganya terjangkau banget, yaitu modalnya di 1 juta aja udah sampai all in dan sedang ada promo angsuran 12 bulan yaitu 1 jutaan aja nih. Jadi ini pasti cocok banget nih buat kamu yang lagi cari rumah harga terjangkau, fasilitas lengkap, lingkungannya juga sudah 1G system dan sistem cluster. Jadi di unit ini itu sudah ramai banget nih, sudah ada 2 cluster dan dia mengeluarkan tipe terbaru ini yang juga hampir banget sold out nih. Nah, unitnya itu ready stock dan siap huni nih, seperti yang Sobat SMC lihat di sebelah sana, dan juga udah banyak juga yang huni. Jadi ini pasti cocok banget nih untuk hunian Sobat SMC. Dan yang lebih penting lagi, jalannya juga sudah luas, sudah rapi, semuanya sudah lengkap. Nah, kita langsung aja review unitnya nih. Aku mau review unit. Nah, ini itu tipe hooknya di luas bangunan 33, luas tanahnya di 140. Tipe hooknya nih masih sisa 1 nih Sobat SMC. Jadi cepet-cepetan nih untuk huniannya. Di tanah 140, sudah ada tempat sampah dan juga sudah didesain seperti ini, ada roster ya. Jadi bagus banget kan desainnya, minimalis modern, terus juga sudah ada kanopi dan pagar. Nah, di dekat pagar ini dia itu sedikit menurun gitu Sobat SMC. Jadi airnya pun tidak akan tergenang kalau Sobat SMC nyalain air di sebelah sini. Nah, untuk saluran airnya nih udah dalam banget dan juga sudah lebar. Jadi kalaupun hujan tidak akan banjir nih Sobat SMC. Yuk kita langsung review unitnya. Nah, ini carportnya nih Sobat SMC. Ih, Sobat SMC bisa lihat desainnya memang minimalis banget, modern, ala Skandinavia gitu. Cakep banget nih, cocok banget untuk kaum Gen Z, kaum milenial, pas banget. Nah, ini untuk carportnya nih. Kapan lagi modal di 1 juta, carportnya tuh udah di keramik seperti ini nih Sobat SMC. Jadi udah bagus banget dan gak licin juga nih untuk keramiknya, udah bagus banget perpaduan warnanya. Keren banget sih Sobat SMC. Nah, untuk dinding ininya, pembatasnya itu juga sudah double dinding. Bagus banget, sudah double dinding dan tingginya. Tingginya kurang lebih di 1 meter. Seaku lah Sobat SMC. Ini udah bagus banget. Nah, ini jendela ditambah perpaduan batu bata homogen seperti ini. Nah, untuk kusennya itu sudah menggunakan aluminium semua. Jadi bagus banget, keren kualitasnya. Pas banget di modal 1 juta itu sudah all in. Sertifikatnya juga sudah hak milik. Nah, sudah ada kanopi. Untuk carportnya sendiri ini udah cukup untuk satu mobil. Dan satu motor masih cukup nih. Jadi, kalaupun Sobat SMC punya kendaraan, nggak akan kehujanan. Karena udah ada kanopinya juga. Ini kita geser ke sebelah sini nih yang hook. Tanahnya luas banget. Ini bisa dijadiin taman nih Sobat SMC. Di sini bisa jadikan taman. Atau di sini mau dibangun lagi dapurnya atau taman lagi untuk tempat ngegrill atau laundry area, backyard juga bisa banget nih. Tanahnya luas banget, cocok banget nih Sobat SMC cari rumah tanahnya luas dan harganya terjangkau banget. Lagi-lagi modalnya di 1 juta aja sudah all in, free biaya-biaya sampai saat terima kunci. Nah, kita geser ke sebelah sini nih, untuk dindingnya juga sudah tinggi ya pembatasnya. Jadi udah bagus banget, aman. Dan di sebelah sini tempat sampahnya tadi. Kalau Sobat SMC lihat tadi di depan itu kelihatan tempat sampahnya. Nah, ini tempat kita ngebuangnya. Jadi kita diambilnya di bagian depan. Udah lengkap banget nih untuk hunian ini. Untuk harga di modal 1 juta ini keren banget sih Sobat SMC. Yuk kita geser ke sebelah sini. Nah, ini untuk bagian terasnya di. Mau ditambahin bangku-bangku kecil sambil bercocok tanam di sini, pas banget sambil ngopi-ngopi santai bareng keluarga. Ini pas banget sih Sobat SMC. Nah, untuk bagian terasa nih udah ada kanopinya juga. Jadi bagian carport dan bagian terasa itu sudah ada kanopinya, itu sudah free ya Sobat SMC. Nah, kita sebelum masuk ke dalam, tadi aku udah jelasin sedikit, kusennya itu sudah menggunakan aluminium perpaduan warna hitam kecoklatan seperti ini. Jadi udah pasti kokoh, awet dan tahan lama. Nah, ini kita masuk ke ruang utamanya nih. Nah, ruang utamanya cukup luas nih Sobat SMC, dan sirkulasi cahaya ini juga udah bagus banget. Di sini ada jendela khusus untuk sinyal yang hook ya Sobat SMC. Khusus yang hook itu dia ada jendela di sebelah sini. Di sebelah sini bisa dibuka kecuali yang di tengah ini jendela mati. Nah, ini yang langsung ke bagian
tanah samping, tanah hooknya. Nah, ini jendela mati dan ini baru bisa dibuka. Jadi sih untuk yang hook itu ada jendela di sebelah sini. Nah, di sebelah sini juga masih ada jendela yang buka. Kalau untuk jendela yang ini di semua tipe ada ya sobat SMC. Jadi ini udah ada jendela dan sini jendela mati deket dengan pintu. Untuk ukurannya sendiri besar ya, seukuran pintu. Nah, di atas pintunya juga masih ada jendela mati untuk sirkulasi cahayanya. Jadi sirkulasi cahayanya udah bagus banget, udah terang walaupun sore hari itu udah terang banget. Jadi bagus. Nah, untuk unit ini itu terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, ini tuh ruang tamunya, living roomnya, tempat sobat SMC mau dijadikan kumpul-kumpul keluarga, nyantai bareng keluarga. Nah, di sini tuh kan udah disediain portnya nih, jadi cocok banget kalau mau ditaruh TV di sebelah sini. Di sini taruh TV dan di sini ditaruh sofa atau karpet-karpet kecil, tempat duduk-duduk santai, bisa banget dah. Di sini juga masih ada portnya kalau mau ditaruh rak-rak yang ada listrik-listriknya, bisa banget. Atau buat colokan kipas angin atau apapun itu, ini masih ada portnya lagi. Jadi udah keren banget nih sobat SMC. Nah, untuk ceilingnya itu udah lumayan tinggi ya, kurang lebih di 3-4 meter. Jadi udah adem, nggak pengap dalamnya. Keren banget. Nah, yang lebih kerennya itu, keramiknya itu juga sudah naik ya. Sudah naik sedikit. Jadi, kalau ngepel, kalau mau di sini mau dibersihin pakai air, jadi dia nggak langsung ke tembok, nggak lembab. Keren banget ya, sobat SMC. Kita mau review kamarnya nih. Kamarnya itu posisinya di sebelah sini dan di sebelah sini, di kanan kiri. Jadi yang ini kamar utama, ini kamar keduanya. Nah, di sini kamar mandinya, jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, di sebelah sini nanti tonton terus video ini ya. Kita review ke kamar utamanya dulu deh. Nah, ini kamar utamanya nih. Kamar utamanya udah cukup luas, dijadikan kamar orang tua bisa banget. Sudah dilengkapi port, jendelanya juga tinggi, disertai juga jendela mati. Jadi keren banget ya. Nah, ini yang menghadap ke bagian carport jendelanya. Jendelanya besar banget nih. Nah, ini kamar utamanya nih, jadi kamar orang tua. Udah cukup untuk kasur yang besar ya, yang queen ini udah cukup banget. Masih mau ditaruh rak TV atau mau ditambahin TV lagi, tambahin lemari, ini masih muat ya sobat SMC. Nah, untuk perpaduan warna cetak itu warna putih, jadi adem dan terang banget nih untuk bagian kamarnya. Nah, untuk ceilingnya juga udah cukup tinggi, jadi sirkulasi udaranya udah bagus banget di setiap ruangannya. Kita ke kamar keduanya nih. Kalau sobat SMC sudah punya anak, nah ini bisa dijadikan kamar anak. Ataupun kalaupun belum punya anak, bisa dijadikan tempat buat naro-naro barang, naro-naro baju. Ini bisa banget nih, udah cukup luas. Apalagi kalau sobat SMC mau dijadiin tempat ruangan kerja, studio, ini bisa banget. Ini pas masuk ke dalam ruangannya pun adem dan juga sudah ada jendelanya nih. Jadi pencahayaannya bagus banget nih ke dalam ruangan ini. Nih, kita lihat nih pemandangannya itu, nih jendelanya itu ke bagian dapur, bagian belakang. Nanti kita lihat dapurnya. Nah, kalau sobat SMC mau dijadiin kamar anak, ini cocok banget. Di sebelah sini bisa ditaruh meja rias, di sebelah sininya kasur, atau di sebelah sini mau ditambahin lemari atau meja belajar. Ataupun sobat SMC mau kasur yang tingkat, itu bisa banget karena ceilingnya tinggi ya, jadi nggak akan mentok. Keren banget ya sobat SMC. Kita ke kamar mandinya nih. Kamar mandinya keren banget nih. Kamar mandinya keren banget, sudah full keramik nih. Keren banget nih, sudah full keramik dan juga sudah ada kursi duduknya, dan nanti sudah ada showernya di sebelah sini, itu sudah langsung dipasang nantinya. Keren banget ya. Dan untuk lantai bawahnya juga, ini sudah menggunakan lantai yang tidak licin nih sobat SMC. Jadi bagus banget nih kalau sobat SMC punya anak kecil, aman pastinya. Nah, penasaran kan nih sama ruangan yang di sebelah sini? Ini masih di plastik sobat SMC. Kita langsung masuk ke bagian ruangan ini. Nah, ini bagian dapur. Ih, keren banget nih sobat SMC untuk sinknya.
itu sudah free, sudah dilengkapi sink, jadi udah bisa langsung dijadikan dapur sama sobat SMC nih. Ini juga sudah menggunakan keramik, keramiknya tuh bagus gitu loh sobat SMC, desainnya cakep dan juga besar ukurannya, perpaduan warna coklat. Jadi kalau sobat SMC mau langsung dijadiin dapur, bisa banget sini tinggal di taruh kompor atau langsung bisa ditambahin kitchen set aja, dan sudah ada portnya juga di atas, udah lengkap banget. Nah, di sebelah sininya, kalau sobat SMC mau dijadikan tempat ruang makan nih, boleh banget di sebelah sini. Untuk dindingnya juga sudah tinggi, udah rapi, sudah double dinding juga nih, bisa dijadikan untuk ruang makan bareng keluarga. Atau mau dibesarin lagi nih bagian kamar yang di sebelah sini, ini bisa dijadikan kamar lagi, boleh banget. Nah, untuk bagian hook ini itu langsung menembus ke bagian sini, ke tanah samping. Nah, seperti ini nih sobat SMC. Kalau untuk yang hook itu menembus ke tanah samping. Jadi bisa banget kalau mau dibesarin lagi untuk bagian dapur ya. Di sininya dibesarin lagi, boleh banget untuk tipe hook ini. Pokoknya disesuaikan aja nih sesuai kebutuhan sobat SMC. Gimana nih? Sobat SMC, untuk unit tipe Dana Dipa ini bagus banget kan desainnya, minimalis modern, sudah lengkap juga, dan pastinya cocok banget nih untuk jadikan hunian keluarga, pasti nyaman banget. Nah, untuk harga-harga dan promo-promonya, ntar aku jelasin ya di depan. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel SMC Property. Oke, sobat SMC, ini aku bakal jelasin harga, promo, dan angsurannya itu berapa nih. Dan untuk promonya itu sedang ada promo booking di 5.000, dan untuk DP-nya itu di 1 juta all-in. Jadi kalau sobat SMC sudah booking di 5.000, nantinya sisanya di 5.000 lagi. Jadi 1 juta total ya. 1 juta itu sudah all-in sampai serah terima kunci, dan sertifikatnya juga sudah hak milik nih sobat SMC. Jadi sudah pecah. Dan untuk harganya itu, untuk hook ini di 700 jutaan ya sobat SMC. Dan kalau yang tipe standarnya itu di 500 jutaan. Dan angsurannya itu di 1 jutaan aja selama 12 bulan. Jadi mumpung masih ada promo angsuran ini, cepet-cepetan deh. Buruan kapan lagi dapetin rumah angsuran 1 jutaan. Udah bisa dapetin rumah tipe hook tanah luas, sudah ada pagar, kanopi, dan carport nih sobat SMC. Dan masih ada promo lagi nih, sobat SMC bisa dapetin 1 unit AC khusus promo di YouTube kita ini nih sobat SMC. Jadi makanya buruan survei dulu aja, dicek dulu unitnya, baru deh di booking. Pasti banyak banget promo-promonya nih. Nah, tunggu apa lagi nih? Kalau sobat SMC tertarik, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Atau mau info perumahan lain, bisa cek website kita SMC Property. Oke sobat SMC, jangan sampai lupa ya, cari rumah hubungi SMC Property. Pasti puas!